pada Sang Merah Putih. Hormat gerak. Tegap gerak. Kalau udah bulan Agustus gini, jadi inget pengibaran bendera di Istana Negara. Sing ibarno ayu-ayu, pinter, tinggi, badannya bagus. Aduh, kapan aku bisa kayak gitu? Dek. Kayaknya mau jadi pengibar bendera ya? Iya, kok tahu kalau saya pengen jadi pengibar bendera? Lah iya, dari tadi saya perhatikan loh, mulai hormat sama bendera, ya toh? Jadi pengibar bendera itu harus bisa baris berbaris. Oh, harus bisa baris berbaris? Gimana ya caranya? Aku ndak bisa. Tenang, tenang. Akan aku ajari ilmuku padamu. Ayo coba kamu berdiri di sana dulu. Siap, gerak. Maju, jalan. Aduh, salah. Kalau tangan kanan yang diangkat, kaki kiri yang melangkah. Ayo ulang-ulang. Oh, jadi kalau tangannya yang ke kanan, kakinya yang kiri ya? Ya. Salah. Itu kayak robot. Salah lagi. Kayak robot. Udahlah, sekarang jalan di tempat ya. Jalan di tempat. Salah. Aduh, kayak gini loh ya, perhatikan. Gitu. Oh, bisa. Salah, bukan gitu. Aduh. Lah kok salah terus toh piye, ini gurunya enggak bener ngajarinya. Udah, sekarang hadap kanan ya. Ayo, hadap kanan. Hadap kanan. Oke, hadap kanan. Siapa toh ini yang ngajari baris kayak gitu? Salah. Capek aku, salah terus. Hah? Kamu harus dihukum. Push up. Ya, ampun. Ya, push up. Salah. Push up itu yang bener. Ya ampun, galak banget sih. Ya udah, tak hitung. Berapa? 10 kali. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, udah. Hah? Loh, orang yang tadi kemana? Kok hilang? Yalah, tiwas capek push up. Ternyata dikerjain orang stres. Hehehe